Dalam perperiksaan dapat putusan saya 16 2 nombor 1 2 3 2 3 tak ada nombor 1 2 orang ada. Dalam satu gelas itu dapat nombor 1 2 orang ada juga berganza. Apakah itu untuk juga berganza ada gelas tak ada gelas tak pernah dengar lagi ada maksudnya kita dihukum sahabat berbagai pengajian usulkan dari contoh mengenai awak ni lain dia punya ulasan dia punya kupasan dia punya kefahaman awak ni lain contoh kita buka satu tajuk contoh ilmu mengenai awak ni buka cara untuk mengenai melalui mana melalui tidur. Ha. Orang ni pula melalui mati. Ha. Ini pula melalui angka satu. Angka satu. Jadi berbeza. Jadi bila kita dengar kita tengok mana yang kita boleh faham. Kita ambil kan Tauti yang banyak tarikat-tarikat tu berdasarkan daripada macam ni. Tauti itu artinya berjalan. Contoh saya daripada setapak. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada berjalan, mana kemungkinan saya boleh sampai ke sini? Tak boleh kita terus melompat. Ilmu Islam ada empat perikat. Ada tauhid, ada makrifat. Tauhid ini berbagai jalan. Contoh, daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kelantan. Sudah pergi ke Kelantan? Benar kan? Melalui mana? Saya pakai yang jalan Sungai Kayan. Sungai Kayan. Yang dulu tu? Jalan dulu. Sekarang dah dipotong kan? Tuan daripada Kuala Lumpur melalui Sungai Kayan. Sampai ke Kelantan. Contoh di Kota Baru. Kota Baru kan? Sampai tak? Saya pergi... Ya, Kota Baru. Sampai kan? Ada orang ni melalui Greek. Jalan air. Greek. Tahu? Greek. Sampai juga Kota Baru. Ada orang ini melalui kereta api. Kereta api 12 jam. Dia pun sampai juga Kota Baru. Ada seorang sahabat kita ini melalui kapal terbang. 40 minit saja sampai juga. Kereta api 12 jam. Kapal terbang 40 minit. Tuan mungkin dalam 8 jam. Kalau ikut Greek, contoh dalam 7 jam. Berbeza tak? Tapi sampai tak tujuan? Sampai. Itu yang kita tak. Jadi seandainya Tuhan ada bertorika yang kita nak mengatakan torika itu saja. Kebanyakan kalau duduk di perikat torik ini dia bergaduh antara satu sama lain. Aku mengatakan torika kamu salah. Torika kamu mengatakan torika aku salah. Jadi mana yang betul? Kamu betul. Kalau kita duduk di dekat makrifat, nak tahu orang duduk di dalam makrifat, dia tidak menyalah antara satu sama lain. Itu saja. Kalau nak tahu,